Mengenal hewan badak. Halo sahabat Mombi, apakah sahabat Mombi pernah melihat kami? Yuk berkenalan dengan kami. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sahabat Mombi, aku adalah badak atau dalam bahasa Inggris namaku adalah rhinoceros. Aku terbagi ke dalam dua jenis, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Sekarang berkenalan dengan aku yuk, si badak Sumatera. Panjang tubuhku bisa mencapai 2 hingga 3 meter, dengan tinggi 1 sampai 1,5 meter. Dan berat tubuhku ini mencapai 600 hingga 950 kg. Aku termasuk dalam hewan mamalia, yaitu hewan yang melahirkan anak. Aku memiliki kulit berwarna coklat keabu-abuan atau kemerahan dan sebagian besar ditutupi oleh rambut. Selain rambut, aku juga memiliki dua cula, yaitu cula depan dan cula belakang. Cula depanku memiliki panjang sekitar 20 hingga 80 cm. Dan cula belakangku biasanya pendek. Panjangnya tidak lebih dari 10 cm. Aku sangat suka tinggal di hutan rawa hingga hutan perbukitan. Oh iya, apakah sahabat Mombi tahu apa makanan kesukaanku? Aku suka sekali makan buah, dedaunan, ranting-ranting kecil, dan juga kulit kayu. Nah, itulah aku, badak Sumatera. Sekarang kita kenalan dengan saudaraku si badak Jawa yuk. Halo sahabat Mombi, aku adalah badak Jawa. Berbeda dengan saudaraku badak Sumatera, aku memiliki cula kecil sepanjang 25 cm. Berat badanku sekitar 900 hingga 2300 kg. Dengan panjang 2 sampai 4 meter dan tinggi 1,7 meter. Aku memiliki kulit berwarna abu-abu, tidak rata, dan berbintik. Aku memiliki bibir yang runcing. Bibir runcingku ini mempermudahku untuk mengambil daun dan ranting. Sama seperti badak Sumatera, aku juga suka makan bermacam-macam tumbuhan, terutama tunas, daun-daunan muda, dan buah. Kalau badak Sumatera tinggal di hutan rawa, aku tinggal di semua gunung yang ada di Jawa Barat. Nah, sahabat Mombi, itulah aku badak Jawa dan saudaraku badak Sumatera. Sampai jumpa pada video Mombi selanjutnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Yeah.